Nah, sekarang kita lagi ada di spot yang kedua ya, di bawah sana. Nah, sebenarnya tempatnya itu hampir sama, hanya sudut pandangnya itu berbeda. Dari sini bisa langsung kelihatan sampai ke bawah, itu ada pantainya. Seperti ini. Nah, di atas itu semua gunung. Nah, di bawah ini ada jalur kereta api yang jalurnya membelah atau menembus gunung. Kita akan menuju tempat yang ketiga, yaitu Sakadang Trail. Nah, sekarang kita sedang menyusuri bawah tebing. Nah, ini bukan air hujan, tetapi adalah air tetesan dari gunung. Sakadang Trail ini melewati area dari suku asli yang ada di sekitar ini. Nah, jadi sebagian dari suku Taroko itu masih bercocok tanam di sekitaran area ini. Kadang-kadang mereka itu masih menggunakan sepeda motor untuk mengangkut hasil panen mereka. Nah, nanti kita akan turun ke sini untuk merendam kaki. Nah, ini adalah mochi bakar. Jadi mochinya itu benar-benar kayak dipanggang gitu dan rasanya unik dan juga enak. Lalu di sini ada yang jual minuman juga. Setelah puas berendam kaki, kita balik lagi ke jalan masuk tadi. Nah, tadi saat berendam kaki itu saya lupa mengambil video. Perasaannya itu benar-benar lucu ya, karena di saat kita berendam kaki itu ada ikan kecil-kecil yang datang memakan kulit ari dari kaki kita. Pengalamannya itu benar-benar unik ya teman-teman. Nah, kalau ke Taroko Park itu jangan lupa cobai untuk berendam kaki di sini.